It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about. Selamat siang teman-teman, kami dari tim maupun kelompok 1 akan mewawancarai salah seorang dari sekolah kita, yaitu sekolah SMA Santo Franciscus, mengenai kiat-kiat belajar di sekolah kita ini. Mari ikuti dan saksikanlah kami. Selamat siang. Siang, saudara. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Anda. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Baik, dengan senang hati saya menerima tawaran dari Anda. Baiklah, kami akan melampirkan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama, tentunya kami ingin mengetahui nama lengkap dan status Anda di sekolah kita ini. Baik, nama saya Polta Hamonang Samosir. Sekarang saya duduk di kelas 10C dan status saya, pengalaman saya pernah mendapat juara 1 Master of Ceremony di sekolah ini. Dan penghargaan itu membuat saya menjadi motivasi untuk berkembang di sekolah ini. Baiklah. Baik. Baiklah, setelah hampir 1 tahun menjalani proses pendidikan di sekolah ini, apa hal yang paling berkesan dalam hati Anda? Baik, ya, yang berkenan dalam hati saya, yaitu yang pertama, dalam ajaran mengajar di sini sangat bagus. Dan terutama pada setiap hari Rabu. Di situ dilaksanakan acara English Day atau berbicara dalam berbahasa Inggris di depan umum. Dari situ saya ingin sangat bermotivasi bahwa di sekolah ini sangat dibina untuk semua siswa, dibina untuk mempunyai wawasan untuk berbicara bahasa Inggris dengan spontan. Dan yang kedua, guru-guru yang sangat cerdas dalam mendidik anaknya dan merasa mereka memberi ajakan yang sangat cerdas. Yakni salah satu guru yang saya suka adalah Ibu Christina. Yang kedua, Prati Robi. Yang ketiga, Mr. Buaton. Mengapa? Mereka, cara wawasannya dan cara pembawaan mereka sangat bagus. Baiklah. Ya. Baiklah, setelah Anda mengatakan hal tersebut, menurut Anda, bagaimana cara belajar ataupun cara mengajar guru di sekolah ini? Apakah sudah maksimal atau masih ada terdapat suatu kejengkelan dalam proses belajar mengajar di sekolah kita ini? Baik, kalau dibilang maksimal, sebenarnya masih kurang, terutama dalam hal teknologi. Karena mengapa? Pemerintah Tapanuli Tengah sangat meminimkan dalam, mengapa saya bilang pendidikannya sangat kurang minim? Karena mengapa? Hal yang terutama adalah bantuan atau yang kurang maksimal dari pemerintah Tapanuli Tengah, terutama dalam fasilitas teknologi. Karena mengapa? Di sekolah ini masih kurang diberi fasilitas teknologi. Oleh sebab itu, murid-murid yang saat di sini masih dapat dikatakan kurang cerdas dalam menggunakan hal teknologi. Oleh sebab itu, yang harus dikembangkan adalah hal teknologi. Tetapi selain teknologi, masih banyak yang dapat dikembangkan di sekolah ini. Contoh kreativitas dalam membuat hal yang baru dan terutama dalam keterampilan. Yang kedua, paduan suara yang begitu bagus yang terkenal di seluruh Tapanuli Tengah ini. Dan yang ketiga, anggota OSN atau Olimpiade tingkat nasional. Yang keempat, ada tim debat di Indonesia di Tapanuli Tengah ini. Itu yang salah satu membuat saya termotivasi tetap bersekolah di sini. Karena selain bantuan yang kurang minim dari pemerintah Tapanuli Tengah, dia memungkinkan saya gagal di sekolah ini. Tetapi hal-hal yang lain dapat saya capai dan contohnya, saya dapat memenangkan Master of Ceremony di sekolah ini. Baiklah, sesuai dengan pandangan Anda tersebut, yang telah Anda lihat maupun Anda nilai di sekolah ini, apakah masih ada siswa yang masih mempunyai kegiatan ataupun mempunyai... Tiga. Baiklah, menurut pandangan Anda tersebut, apakah masih ada Anda temui di sekolah ini siswa yang masih memiliki kemauan belajar yang sangat minim? Oke, pasti ada saudara. Contoh, salah satu yang membuat murid-murid yang masih memiliki rasa untuk belajar dalam minim adalah contoh tadi yang saya katakan, fasilitas teknologi. Karena mengapa? Murid-murid sekarang pasti tujuan bersekolah adalah menggunakan alat-alat teknologi. Karena pasti ada beberapa murid yang memiliki rasa bosan atau monoton dalam cara mengajar tanpa menggunakan alat teknologi. Itulah salah satu hal yang membuat keinginan untuk belajar minim. Baiklah, menurut Anda
apa hal ataupun cara yang dilakukan oleh guru maupun siswa untuk mengatasi hal tersebut? Caranya adalah, hal yang pertama untuk memberikan beberapa proposal kepada pemerintah Tapanuli Tengah agar memberikan atau sedikit memberikan kemampuan bantuan kepada SMA kita ini dalam segala fasilitas teknologi. Karena kemungkinan dengan hal itu, semua murid-murid di sini akan memberikan hal yang terbaik dengan mengembangkan hal teknologi itu. Dan yang kedua, dapat dilakukan dengan cara membina dan membimbing dengan menggunakan les pelajaran tambahan, baik dalam siang hari atau sore hari. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemauan atau keinginan belajar siswa yang sangat cerdas. Baiklah, sekianlah pertanyaan dari kami kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Anda berikan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil wawancara kami dengan seorang siswa di sekolah kita ini. Semoga bermanfaat dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. When I see you again, we've come a long way from where we began.